acara kirab dan defile dimulai. Hadirin yang kami hormati, sebagai peserta pertama pembuka kirab kali ini, yaitu Drummen Kota Mataram, di bawah asuhan Bapak Wali Kota Mataram. Satuan Latihan 2 Hiu di bawah pimpinan Mayor Marinir M. Christian Widiantara, PTLH. Satuan Latihan
pada 2 Juli akan melaksanakan latihan di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya melintas di hadapan kita besar Satuan Latihan 3 Elang di bawah pimpinan Letnan Kolonel Penerbang Suryo Anggoro MPRH. Satuan Latihan 3 Elang ini akan melaksanakan latihan di Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya melintas di hadapan kita peserta defile terakhir, yaitu Satuan Latihan 4 Kijang di bawah pimpinan AKBP Doni Susianto SK. Satuan Latihan 4 Kijang ini akan melaksanakan latihan di Kabupaten Lombok Barat. Acara defile dan parade di